Thank you Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hamdi Reza. Pada episode kali ini, saya akan mencoba membuatkan sebuah tutorial singkat terkait penggunaan etap, di mana kali ini saya mempergunakan etap versi 21 atau 2021. Nah, di sini saya akan mencoba membuatkan sebuah single line diagram yang sangat sederhana, mulai dari nol dengan kondisi switching yang berbeda. Misalkan dalam kondisi... Uh, penyulang A ataupun Filter A kemudian dalam kondisi manuver, jadi dia kondisi switching yang berbeda, kemudian kondisi beban yang berbeda. Nah, bagaimana caranya? Tapi masih satu single diagram diagram Nah, langsung saja. Di sini saya akan mencoba membuatkan file baru. Misalkan di sini namanya simulasi uh, tes ya, simulasi terbaru. Contoh ini. Di sini saya mempergunakan frekuensi 50 Hz di sini oke okay. kemudian uh, untuk settingannya tidak ada saya rubah apapun nanti tinggal oke okay, oke okay. nah teman-teman nanti bisa download etap versi 21-nya nanti silahkan lihat di Google Drive ada saya tampilkan nanti di deskripsi videonya nah oke okay. ini sudah tampil ya untuk penggunaan etap versi 21-nya nah di sini saya akan mencoba nanti membuatkan sebuah single line diagram eh, yang sangat sederhana. Di sini saya pakai sumber misalkan untuk sebuah sumber kita mempergunakan power grid. Anggap misalkan di sini adalah sumber dari PLN atau di sini misalkan ini saya zoom ya. Misalkan dia sumbernya adalah dari gardu induk misalkan. Kita isinya di sini double klik di sumbernya power grid ini. Kemudian saya isinya gardu induk misalnya gardu induk A, misalkan. Rating tegangannya keluaran gardu induk di sini saya mempergunakan tegangan 20 kV. Di sini ya, tegangan 20 kV. Settingan yang lain tidak saya atur, short circuitnya tidak karena kita berfokus di sini adalah dua kondisi switching yang berbeda dan jenis presentasi beban yang berbeda. Oke. Okay. Ini adalah gardu induk A. Kemudian di sini saya buat gardu induk yang kedua misalkan di sini adalah gardu induk B. Saya double klik di sini. Ini adalah gardu induk B. Rating tegangan juga sama, 20 kV. Ini satunya adalah kV atau 1000 volt. Jadi 20 kV ini adalah 20.000 volt. Nah, ini setiap pertemuan antara sumber dengan kabel, apapun itu komponennya selalu dipertemukan oleh bus atau bus bar gitu ya. Nah, di sini saya atur posisinya. Ini saya tarik di sini. Ini kan masih 0 no cafe ya. Ketika kita hubungkan dia dengan sumber tegangan 20 kafe, klik, otomatis dia terisi 20 kV. Bedanya di sini adalah sumber satu, ini sumber kedua. Nah, ini misalkan saya ngisi kabel di sini. Jadi kabel, nah di sini kabel. Nah, untuk library SPLN-nya nanti silakan teman-teman lihat di video saya yang lain. Uh, saya mempergunakan misalkan di sini saya setelah klik kabel udah klik di sini kemudian nanti muncul informasi kabelnya pilih library nah di sini source-nya sumbernya referensinya saya pakai yang mana saya pakai SPLN misalkan nah di, misalkan saya menggunakan SPLN misalkan A3C nah di sini uh, frekuensi 50 Hz material aluminium di sini kan nah di sini saya mempergunakan A3C ini isolasinya tidak ada ya karena dia memang kabel telanjang ya atau konduktor yang tanpa isolasi nah kemudian di sini saya mempergunakan e, penampangnya misalkan misalkan ya di sini ukurannya 150 mm jadi maksudnya di sini adalah satunya adalah e, luas penampangnya di sini perpasanya 150 mm persegi jadi dia perpasah di sini jadi untuk karena dia tegangannya tidak pasang, jadi RST-nya masing-masing 150 mm persegi. Oke, anggap misalkan di sini panjangnya saya buat dalam satuan ini ya, satuan kilometer aja ya. Misalkan di sini keluaran dari GI ini untuk satu feeder ini misalkan dia 10 kilo. Ini adalah kilo, tapi di lapangan kami menyebutnya dengan KMS. Artinya 10 km sirkuit. Di sini kenapa kita bilangnya 10 km sirkuit, kok bukan 10 km saja? Karena kabel ini adalah udah uh, merangkup kabel untuk konduktor tiga Jadi 10 km sirkuit artinya 10 km untuk tiga pasang. Jadi sebetulnya kabel yang dibutuhkan per pasang ini 10 kilo. Jadi kalau untuk uh, memasang kabel baru jadi kita membutuhkan kabel Sebetulnya totalnya 3 10 karena dia kan 10 kilo panjangnya per fasanya, e, dimana di mana masing masing-masingnya adalah per fasa, jadi dia kalau 3 fasa menjadi 30 km. Kalau dihitungnya panjang kabel ya yang seharusnya. Tapi kalau sirkuit dia adalah panjangnya per 3 fasa ini. Jadi 10 km sirkuit. Oke. Ini sini koneksinya adalah 3 fasa. Nah, di sini kabelnya Kemudian di sini 10 kilo saya kasih beban di sini. Contoh ya di sini saya kasih ke bawah ya. Nah, di sini saya kasih beban. Oke. Angkat. Nah ya, di sini otomatis ya. Otomatis busnya dibentuk titik ya. Kalau teman-teman nanti mau menampilkan busnya dalam bentuk garis bisa seperti ini. Nah, muncul nanti. Oke, di sini saya misalkan mempergunakan beban, contohnya di sini ya beban ya, di sini beban satu. Caranya tadi double klik ya di kondisi bebannya, template, kemudian di sini rubah namanya ini beban satu, misalkan, nya misalkan per faktornya, kospinya misalkan nih saya buat dia 95% atau 0,95 karena 0,85 terlalu rendah. Nah di sini saya buat bebannya misalkan ini anggap 3 MVA dengan P-nya 95% atau 0,95. Nah 2,85 ini dapatnya dari mana? Itu ini adalah S ya kan S ini adalah daya semu artinya perkalian tegangan dengan arus ini adalah ini kebetulan satuannya M dan megan, mega nih. Jadi satu mega adalah satu juta watt gitu. Kalau satu kW adalah satu kilowatt, seribu watt ini. Nah, jadi ini adalah dua juta ratus lima puluh ribu watt. Kalau dikalikan dengan per juta atau mega ini kan per juta ya, per juta watt satu MW adalah satu juta watt. Nah, ini dapatnya dari mana? Itu tiga 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 juta nih dikali dengan 0,95 itu adalah rumus ya ini adalah S ini adalah P daya aktif ini adalah uh, Q ya daya reaktif jadi tiga ini adalah S sorry 2,85 ini diperoleh dari tiga dikali 0,95 ini persen ya jadi 95 persen 0,95 sedangkan ini adalah Q daya reaktif nah diperolehnya dari mana kalau ini langsung dikalikan dengan cos pi, cos dari 0,95. Kalau ini adalah perkaliannya dari dari sin pi. Nah, jadi dia sifatnya 3 3 MVA dikali dengan sin pi. Kalau ini adalah 2,85 ini dari dapat dari mana? 3 dikali cos pi. Itu ya. Ampere dia mengikuti dari beban watt e, wattnya berapa. Nah, kemudian ini oke. Okay. Nah, bebannya di sini adalah 3 MVA. Nah, di sini saya akan buat Uh, kabel lagi misalkan di sini di sini anggap dia dapat double klik di sini ya ini kabelnya misalkan nih misalkan eh uh, ini ada 20 atau lebih panjang aja ya kita atau 40lah 40 km Nah di sini jenis kabelnya sama jadi kita disini membuatkan simulasi, tapi jenis kabelnya sama, penampang kabelnya sama, agar kita bisa mendapatkan e, nilai perbandingan yang sama. Jadi saya mempergunakan kabel A3C, aluminium, 50Hz, 20KV, 1 per core, kemudian posisinya adalah SUTM, atau saluran udara dengan menengah. Ini dia 150mm persegi. Okay. <tuh> Panjangnya ini 40km. Nah, misalkan ini adalah kondisi disini sebetulnya ini misalkan feeder 1. Kabel ah, 1 ini saya buat namanya feeder 1. Feeder 1. Oke. Okay. Nah, ini feeder 1 dari gardu induk A atau mungkin saya biar enak buatnya adalah feeder 1A. Jadi feeder 1 tapi dari feeder A gitu. Eh, dari gardu induk A di sini saya buat namanya nah ini header 1 b misalkan nih oke nah kemudian di sini saya akan dari sumber gib kemudian di sini saya kasih switching di sini high e voltage circuit breaker nah misalkan di sini ya di sini adalah cb 1 ya misalkan di sini ya bisa lah. Di sini saya geser bebannya ke bawah. Oke, kemudian di sini di sini saya lagi. Di sini namanya CB2 atau di sini ya eh, CB2 pun nggak masalah lah. Nah di sini saya akan buat dia berhubung di sini. Oke. Nah, di sini uh, saya mempunyai dua kondisi. Jadi beban ini mungkin bebannya terlalu kecil ya, 3 mega. Sebut aja bebannya 5 megawatt, biar nanti perbedaannya nampak perbedaannya. Ini tadi sudah saya sampaikan tadi ada datang dari mana ya. Oke, okay. nah ini saya punya dua kondisi misalkan nih. Ini kondisinya terbuka. Nah, ini cara membukanya adalah klik kanan, kemudian kelasnya. Hilangkan centangnya, nanti otomatis dia open. Nah, saya mempunyai kondisi, ini adalah gardu induk A, di sini adalah gardu induk B. Nah, kemudian saya ingin membuatkan simulasi dari gardu induk A, sebetulnya jaraknya dekat, jadi dia sumber utamanya adalah dari gardu induk A. Misalkan dia 10 km, atau 10 km, gitu kan. Nah, sedangkan kalau dari gardu induk B, kita 1B ini, kita dari jaraknya cukup jauh 40 40 km atau 40 km. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita membuatkan simulasi dengan satu satu ini? Biasanya kan kita setiap simulasi kita selalu buat misalkan di CB2-nya kita onkan kemudian baru kita klik running simulasi ya kan? Kemudian baru kita jalankan load flow-nya. Nah, baru kita dapat di sini oh kita rubah dulu tampilannya ya kita rubah dulu tegangannya menjadi kafe jangan persen kemudian di sini saya buat bebannya KVA ditambah amper ini bebas teman-teman mau buatnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan e, analisa kita sesuai kebutuhan masing-masing lah gitu oke di sini tegangannya 20 kafe nah di sini tegangannya di sisi beban ya di sisi beban dia menerima 19,2 kafe Nah ini tadi jaraknya 10 km atau 10 km di sini 40 km, misalkan saya mau membuat e, analisa, misalkan di gardu induk A ini ada pemeliharaan atau ada pemadaman, ya kan? Jadi sehingga gardu induk A ini harus dipadamkan dan beban si 5 mva ini harus dimanuver dari gardu induk B yang jaraknya lebih jauh. Nah, jadi kalau kita buat satu-satu, kita harus buat lagi seperti ini. Hilangkan lagi. Open lagi ini. Masukkan lagi ini. Nah, ini baru kita jalankan lagi. Memang dapat sih. Nah, ini dapatnya kan lebih rendah, ya kan? 16,32. Karena di sini jaraknya lebih jauh. Di sini 40. 40 KMS. 40 KMS. Dengan penampang kabel 150. Ya kan? Nah, di sini dia tidak menyuplai. Karena tadi memang kita buka di sini, kan? Nah yang ingin kita pertanyakan, eh, yang ingin kita bahas, bagaimana caranya membuat simulasi. Jadi kita nggak perlu lagi setiap mau menjalankan simulasi, ini di close, ini dibuka lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita lihat kondisi uh, beban yang dibutuhkan. Ini kondisi pertama, ya kan? Ini kondisi kedua. Nah, kemudian kita buat di posisi edit ya. Ingat ya, ini tadi posisinya load flow tadi tinggal menjalankan ingat di posisi edit di gambar pensil oke okay ya ini kok muncul ya nah oke okay. setelah itu kita cari gambar switching nah di sini cari gambar switch mana gambar switch yang ada di sini oke okay, kita cari gambar switch ya nah, ini ini Configuration Manager. Oke okay, ya, di sini kan tulisannya kan normal nih. Kita cari konfigurasi, klik di sini. Nah, dalam kondisi normal, kebetulan dia akan mengikuti kondisi pertama nih. Di sini CB2-nya open, CB, eh, CB2-nya close, eh, CB1-nya open. Nah, klik di sini, Configuration Manager. Nah, di sini CB1-nya open, CB2 close. Nah, kondisi gardu induk A, gardu induk B, swing-swing misalkan ya kan nah uh, kalau ini kondisi normal oke okay. kita mau membu mem membuatkan kondisi yang uh, manuver kita klik new add configuration ya kan oke okay, new nah di sini namanya saya buat kondisi manuver oh ini kondisi manuver nggak cukup enggak cukup ya manuver oke okay. nah Kondisi manuver ini, misalkan saya klik isinya. Kondisi manuver A ah, ini bebannya tetap, ya dan nah, A saya balik di sini. Kondisi manuver saya mau buat si B1 nya yang close, cb 2 open ya Si B1 close, si 2 open. Si B1 nya close, udah, si 2 nya saya mau buat open. Klik, aja open. Nah, Uh, misalkan kondisi manuver saya mau buat kondisi gardu A-nya tidak aktif, misalkan. Ah, gardu A-nya tidak aktif. Oh, di sini tidak, di sini. Atau mungkin ya ini cuma metode ininya, jenis-jenis ininya. Mungkin kalau kita mau membuat ininya, oke, okay, mungkin print aja nih ya. Yang penting dia tidak terhubung dengan beban. Oke, okay. kita klik Oke. Okay. Nah, ketika kita ingin memulai simulasi, di sini adalah kondisi normal. Ingat ya, kondisi normal dan kondisi manuver. Kondisi normal di sini dia si bebannya dimanuver dari gardu induk A. Kalau lebih enaknya lagi saya akan mencoba di bagian cek circuit continuity. Nah, di sini nampak tidak berwarna artinya di sini dia tidak mendapatkan tegangan atau supply. Atau saya coba nanti sambung di sini. Ini nanti dia akan berubah warna. Ya. Oke. Ini saya normal. Kondisi normal. <coughs> CB1 open. CB2 nya close. Kalau close dia tidak muncul tulisan. Ketika kondisi maneuver. Nah otomatis kan terbalik dia ya, kan. Di sini open. Di sini close. Ketika close dia tidak muncul tulisan close nya. Dia langsung tertutup. Seperti ini. Nah. Tujuannya apa? Biar kita tidak. Sedikit-sedikit ini di close, ini di open. Jadi ini juga berlaku untuk switching-switching yang lain. Misalkan saya mau buat kondisi normal. Nah, saya mau jalankan simulasinya. Contohnya, oh ya, ini tambahan lagi jika kita ingin membuat kondisi bebannya. Misalkan dia, kita membuat beban siang dan beban malam. Di sini bebannya 5 MVA. Saya double klik bebannya. Kemudian saya membuat di nemplet. Nah, misalkan di desain ini adalah anggap ya, desain ini adalah beban puncak, beban puncak ya, beban puncak beban malam hari. Misalkan dia 100%, ya kan, beban puncak ini beban, eh, anggap ini beban puncak ini beban malam hari ya, beban malam hari atau ini beban siang harinya dia tidak tidak puncak jadi dia bebannya hanya misalkan Uh, 70 misalkan atau ya 70 lah mungkin 70 persen ketika diklik ini otomatis nanti dia ah, 70 dari 3,8 70 dari 1,249 oke <tuh> oke okay. okay, ya kan oke okay. ini desain ini adalah kondisi beban puncak normalnya adalah kondisi di luar beban puncak oke okay. nah ketika kita ingin berubah kondisi pembebanannya kita klik load flow. Di sini kita nampak warna tas, warna tas, gambar tas nih, icon tas, uh, tas edit study case. Double klik di sini. Nah, di sini kita akan lihat kondisi loadingnya. Di sini kan LF nih. Nah, ini LF nih misalkan kita ganti namanya. Misalkan kan tadi beban puncak. Nah, di sini tadi di kondisi desain ada desain normal. Normal tadi kan kondisinya kan bukan beban puncak kan 70% cuman. Oke. Okay. Oke okay ya. Oke. Okay. Nah, baru berubah dia beban puncak, tapi baru satu. Kita mau nambah lagi nih. Klik gambar tas, eh gambar tas, gambar edit tadi case, kemudian klik new. Namanya eh uh, bukan bukan beban puncak atau Beban puncak tadi namanya WBP lah. Di sini namanya LWBP. Luar waktu beban puncak. Oke okay, ya. Luar waktu beban puncak. Sedangkan yang tadi beban puncak tadi saya buatlah tadinya WBP. Waktu beban puncak. Merubahnya ini. Klik ke sebelah kanan. Satu lagi LWBP. Nah bebannya saya buat di sini adalah yang di normal tadi. Oke okay, ya. Nah kenapa saya buat normal? Karena tadi bebannya saya double klik jadi di sini saya buat normal itu adalah di sini kategori normalnya adalah luar waktu beban puncak 70%. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat simulasi. Nah, saya ingin mencoba dalam kondisi normal atau manfer. Oke, dalam keadaan normal. Dalam kondisi normal dan bebannya adalah beban puncak sebagai contoh. Kemudian klik normal, nah kemudian klik di load flow. Nah, saya mau bebannya beban puncak waktu beban puncak ini luar waktu beban puncak saya mau buat di beban puncak. Oke ya, bebannya jadi 100% jalankan load flow. Nah, inilah bebannya. Kondisi be uh, dia normal, bukan uh, manuver dan kondisi bebannya adalah waktu beban puncak, beban 100%. Nah, ini kondisi bebannya tegangannya 19,2. Kalau mau lihat susutnya silahkan lihat di Depot manager summary ini losisnya misalkan oke okay. kita mulai losisnya ataupun susut teknisnya seperti apa jadi si beban ini dan disuplai dari gardu induk A bukan dari gardu induk B ini dalam kondisi normal ya dan bebannya beban puncak nah ini kita lihat hasil reportnya nah di sini enak di sini lihatnya bebannya kondisi kondisi normal dan di sini waktu beban puncak ini kelihatan susutnya losisnya 148,7 kW ya oke okay, saya minimas kemudian saya mau rubah lagi kondisi luar waktu beban puncak artinya bebannya 70% nah kita jalankan lagi masih kondisi normal bukan bukan manuver jalankan lagi oke okay, dapat dia ah di sini eh bebannya, eh sorry, voltasinya makin naik nih. Tadi 19,2, sekarang 19,45. Kali ini kenapa terjadi? Karena bebannya hanya 70% dari uh, yang sebelumnya. Yang tadi 100% ini bebannya menurun karena dia luar waktu beban puncak. Oke, okay. depot manager, summary, mulai losis, susut, silahkan klik di bagian losis. Oke, okay. nah di sini, biar kita enak nanti lihatnya, muncul nanti di sini, saya maksimal ya. Ini LWBP, luar waktu beban puncak, kondisi normal. Nah, di sini prosesnya semakin turun karena bebannya tidak semaksimal sebelumnya. Jadi di sini dapat diketahui dengan kabel yang sama, sumber tegangan yang sama tapi semakin besar beban maka susutnya semakin besar. Ini tadi ini tadi normal waktu beban puncak 148,7 sedangkan dia ketika di luar waktu beban puncak dia lossisnya 71. Jadi semakin kecil beban maka lossisnya juga semakin kecil. Oke, ini pola operasi normal. Kemudian saya rubah ke pola operasi manuver. Nah, perhatikan ya sebelum saya rubah ini ke manuver, ini dia dari gardu induk A, ini gardu induk B. Oh, rupanya gardu induk A ada pemeliharaan misalkan, ini ada pemadaman. Jadi pelanggan tidak boleh padam. Kita harus manuver. Namun kondisi kabelnya lebih jauh dari gardu induk B. Oke, kita coba manuver. Nah, di sini udah otomatis. Di sini akan open, disuruh di sini close. Nah, kita akan coba running kondisi bebannya coba di WBP waktu beban puncak. Nah, ini dia, tegangannya lebih drop walaupun sama-sama di 20 kv sumbernya. Ini 16,32 kita coba di sini, coba manager summary losses. Oke. Okay. Nah, kita di losses summary ini dia juga akan menerangkan, misalkan kondisi bebannya adalah kondisi beban manuver ataupun normal. Di sini nampak, ini kondisi bebannya manuver. Ah, Tadi nya bebannya adalah WBP. Di sini losesnya lebih besar nih, karena jarak kabelnya lebih panjang, 40 km, eh, 40 ms. Kemudian saya rubah lagi kondisi bebannya masih manuver, kondisi bebannya LWBP. Oke, okay, luar waktu beban puncak. Saya coba lagi. Nah, di sini pegangannya agak naik dia dibandingkan tadi cuma 16, nah di sini saya coba lagi summary losses ini klik nah ini dia ini kondisi bebannya manuver dan bebannya di luar waktu beban puncak artinya dia bukan di saat pada, pada saat beban puncak nah, ini dia lossesnya lebih turun ya Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah tutorial singkat membuatkan satu single diagram sederhana uh, dengan pola operasi yang berbeda. Ini ya, manuver ini normal, kemudian ini juga kondisi bebannya WBP dan LBP. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang membuatkan single diagram dengan pola operasi yang berbeda. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada masukan ataupun komentar tambahan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.